pikirin, tapi lebih kayak I will not apa merubah hidupku hanya untuk menyenangkan orang lain supaya gue stop ditanyain nih gitu, oh ya udah deh gue nikah aja atau apa gitu. Bukan nggak kepikiran, bukan nggak mau ya, cuma kayak rasa kayak aduh iri gitu ngeliat temen yang nikah, terus temen-temen artis udah nikah punya anak. Kalau dulu tuh kan sempat iri gitu kayak aduh kok gue enggak ya, kenapa gitu. Sekarang tuh biasa aja sih. Kalau dulu mungkin setahun dua tahun yang lalu tuh kayak sirik, wah setiap ditanyain tuh setiap mungkin kalian berpikir biasa ya nanyain gitu, tapi kan perasaan kita tuh ada rasa tertampar juga gitu ya, sedih apa gitu. Tapi karena udah sering ditanyain dan itu belum terjadi, akhirnya jadi kebal. Ya kita lihat aja aku bermuaranya seperti apa. Jalan kehidupanku kan cukup berliku-liku nih, berarti mungkin seperti itu kali, sungai di Kalimantan tuh apa? Kapuas tuh berliku-liku tuh dan panjang gitu.